Assalamualaikum, Khair. Waalaikumsalam. Jelas suaranya. Jelas, Pak Abdul Khair. Alhamdulillah. Nah, ini kita ingin sore hari ini di Jumat yang penuh keberkahan. Nah, kita ingin mendengarkan dan juga menyimak ya paparan-paparan yang cerdas dari Pak Abdul Khair terkait dengan vonis hukum terkait dengan kasus yang ditimpakan ya dari Rumah Sakit Umi ya terhadap HRS ya, apakah ini berpretensi politis tentunya. Nah, ini nanti bagaimana sudut sisi pandang hukumnya, dan juga tentu kita ingin mengetahui ya lebih detail ya apakah ini nanti ada kaitannya dengan tahun 2024 nah ke depannya. Nah, monggo Pak Abdul Khair, ini mumpung mendapat sinyal yang terbaik ini ya. Silakan Pak Abdul Khair. Begini, sebelumnya saya mohon maaf, belum bisa masuk sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang kita lihat, kita dengarkan, ya, pembacaan tuntutan, register dari penuntut umum, jadi belum vonis untuk perkara di Rumah Sakit Umi, itu tuntutan jaksa penuntut umum. Pada kasus Rumah Sakit Umi, jaksa menggunakan dakwaan pertama primer. Jadi dakwaan itu, yang kesatu itu, disusun secara subsidiaritas, primer, subsidiar, lebih subsidiar. Nah, dakwaan kesatu pertama itu primer menggunakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Ancaman hukumannya dalam pasal itu setinggi-tingginya atau selama-lamanya 10 tahun. Dan kita ketahui tuntut dengan di dalam penjara 6 tahun. Sekarang kita lihat, pertama itu dalam hukum ada penafsiran secara teologis dan historis. Maksudnya secara teologis, maksud membentuk undang-undang menerbitkan undang-undang tersebut. Secara historis, latar belakang, jadi asbabun nuzulnya itu berbicara tentang apa, latar belakangnya tentang apa. Singkat kata yang ingin saya sampaikan, bahwa Undang-Undang nomor 1 itu di tahun 1946. Pada saat itu, ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta, sehingga terbitnya Undang-Undang nomor 1 tentang peraturan hukum pidana ini pada saat ibu kota negara dipindahkan ke Yogyakarta. Ya. Itu yang dipahami dulu. Kenapa dipindahkan? Karena di Jakarta terjadi keadaan yang demikian tidak dapat dikendalikan. Nikah itu membonceng Inggris. Banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat mengganggu, mengancam eksistensi NKRI. Mengancam di sini tentu terkait dengan keamanan dalam negeri pada saat itu. Sehingga undang-undang tersebut sifatnya sebagai preventif. Dan bahkan pada saat itu terjadi kondisi politik yang tidak menguntungkan. Bung Karno itu dituduh sebagai kolaborator agen Jepang. Itu berita hoax, pemberitaan bohong. Belum lagi pada saat itu beredar mata uang yang masih digunakan sebelum Indonesia merdeka. Masih ada penggunaan mata uang golden peninggalan Belanda, peninggalan Jepang. Bahkan ada uang palsu. Semuanya itu terkait dengan ketentuan pasal sebagaimana yang kita kenal dengan berita bohong. Nah, karena dipindahkan, ini tentu yang dipentingkan kepentingan hukum yang hendak didengar, bukan kepentingan individu maupun masyarakat. Jelas kepentingannya adalah kepentingan negara dari segala ancaman yang mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI. Pada tahun yang sama,
ada peraturan pemerintah yang memperlakukan undang-undang yang sebelumnya, Undang-Undang 1946 ini diterbitkan berlaku di Pulau Jawa dan Pulau Madura. Kemudian ada peraturan pemerintah yang pada tahun yang sama memperluas keberlakuan undang-undang itu bukan hanya di wilayah Jawa dan Madura, tapi juga di wilayah Provinsi Sumatera. Pada tahun 58, undang-undang AQUOL diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, harus ada keonaran yang bersifat meluas dan masif. Ini jelas, undang-undang ini menjelaskan bahwa pada penjelasan pasal 14 itu, keonaran adalah lebih hebat dari kegelisahan, ya, dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Jadi kekacauan itu identik dengan keonaran. Harus ada akibat konkret dan nyata berupa keonaran yang terjadi secara meluas atau masif di sebagian atau seluruh wilayah Indonesia. Jadi tidak bersifat lokal atau parsial. Keonaran itu harus fisik, harus ada kerusuhan. Seperti misalkan pada saat tahun 1998. Jadi tidak dapat ditafsirkan keonaran itu keonaran kegaduhan di media maya, keonaran yang hanya segelintir orang. Itu tidak dibenarkan. Harus ada akibat konkret. Wujudnya benar-benar keonaran fisik. Jadi dengan berita bohong yang disampaikan, dilihat bentuk berita bohongnya. Itu yang kemudian menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Bukan di kalangan masyarakat, di kalangan rakyat terjadi secara meluas, secara masif, tidak parsial, tidak lokal. Di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karenanya kebohongan di sini tidak dilihat dari kebohongannya itu, tapi relevansi kebohongannya itu yang mengarah kepada stabilitas keamanan dalam negeri. Harus kebohongan ini dihubungkan dengan maksud dan perbuatan yang menjadi tujuan kehendak pelaku untuk menimbulkan perbuatan dan sekaligus akibatnya. Jadi kalau seseorang, dalam hal ini Habib Rizik, dia mengatakan sehat, kemudian ternyata tidak sehat, positif COVID-19. Harus bentuknya harus konkret yang menimbulkan keonaran. Nah kalau keonaran itu ditafsirkan ada beberapa orang yang demo, ada kemudian pertentangan pendapat di media sosial, itu tidak termasuk dalam doktrin, terlebih lagi dalam doktrin menyangkut kebohongan ini. Seseorang itu harus dipidana berdasarkan sesuatu yang tampak, yang sungguh-sungguh terjadi. Res in actu. Kenapa? Karena pasal tersebut adalah yang tergolong, terkualifikasi sebagai delik material yang membutuhkan adanya akibat. Nah, apakah pernyataan Habib Rizik sebagai suatu perbuatan yang terlarang? Ya tidak, itu hanya pendapat pribadi. Pendapat pribadi sebagaimana lazimnya berlaku pada orang lain yang menilai dirinya sendiri ketika dia misalkan dalam posisi tidak enak badan, tidak sakit, kemudian merasa sembuh, merasa sehat, kemudian disampaikan, itu terkait dengan keadaan batin seseorang. Nah, di dalam hukum pidana, seseorang itu karena atas dasar keadaan batin seseorang ini, dalam hal ini pernyataan, ungkapan, perasaan yang berbicara terkait dengan dirinya, itu tidak dapat dipidana. Ini ada azasnya. Ada azas yang mengatakan cogitationis peonam nemo patitur. Artinya tidak seorang pun dipidana atas dasar apa yang ada dalam pikirannya. Karena pernyataan Habib Rizik itu terkait dengan pikiran dia yang merasakan kondisinya sudah sehat. Untuk kepentingan dirinya. Untuk kepentingan dirinya itulah dia disampaikan. Kenapa? Karena ada isu. Ada demikian propaganda yang menyatakan Habib Rizik sudah meninggal, Habib Rizik terpapar COVID, Habib Rizik dan lain-lain. Itu diklarifikasi untuk kepentingan dirinya disampaikan. Agar apa? Agar tidak terjadi keonaran.
itu Habib Rizik memaksudkan itu agar tidak jadi kegelisahan, agar tidak terjadi berita hoax. Habib Rizik mengklarifikasi bahwa dirinya memang sudah sehat, dan itu memang pernyataan dia, bukan pernyataan medis. Seperti yang tadi saya ungkapkan, tidak seorang pun dapat dipidana atas dasar apa yang ada dalam pikirannya. Oleh karena itu, suatu perbuatan, berita atau pemberitaan bohong itu harus diuji dengan maksud pemberitaannya. Kalau misalkan seseorang menyebarluaskan berita bohong terkait dengan misalkan Pancasila adalah sama dengan komunisme, Pancasila adalah sama dengan Leninisme, Pancasila adalah sama dengan Marxisme, itu kan berita bohong, ya kan? Dikait-kaitkan sama, berarti kebohongan itu menunjuk pada suatu pernyataan. Pernyataan ini dilarang oleh undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang tentang keamanan negara. Ya. Nah, itu kebohongan itu menunjuk satu perbuatan. Misalnya juga orang mengatakan bahwa Islam adalah agama teroris, bahwa teroris punya agama, agamanya Islam. Ini kebohongan. Dan ini terkait dengan undang-undang perlindungan agama yang dimasukkan di sini terkait dengan terhubung kebohongan itu dengan pasal 156A huruf A KUHP, ada penodaan agama. Sehingga penodaan agama ini terjadi karena ada berita bohong. Sebagaimana disampaikan oleh orang itu baru dapat dikenakan. Nah, kalau misalkan pernyataan pribadi, dia menjelaskan kondisi pribadi secara psikologis yang dialami, itu tidak termasuk dalam pasal ini. Jadi ucapan berita bohong itu yang dimasukkan dalam ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana itu tidak layak dan tidak tepat ditutup kepada Habib Rizik karena bertentangan dengan asas tidak seorang pun dipidana atas apa yang ada dalam pikirannya. Ucapan tersebut adalah termasuk bagian dari pikiran seseorang yang menyatakan sebab dirinya sudah sehat. Penilaian tersebut adalah penilaian yang wajar, sebagaimana penilaian pada umumnya seseorang yang merasakan sudah pulih dari rasa sehat, apa dari rasa sakit, kemudian dia merasa sehat, menyampaikan hal itu. Jadi tidak dimaksudkan di sini Habib Rizik menggunakan pikirannya secara salah dan kemudian mengarahkan pikirannya itu dan tindakannya untuk mewujudkan perbuatan yang terlarang beserta akibatnya. Itu tidak sama sekali. Nah, oleh karena itu nanti majelis hakim akan menilai apakah benar pernyataan Habib Rizik itu terkait dengan kondisi yang sesuai faktanya, keonaran yang dimasukkan undang-undang sudah ada apa belum. Karena itu menjadi wajib dibuktikan dan sesuai dengan fakta di persidangan, apakah memang ada keonaran di kalangan rakyat yang terjadi secara meluas di berbagai wilayah Indonesia. Itu yang paling penting dibuktikan nanti oleh majelis hakim. Kalau itu tidak ada, ya tidak ada unsur yang terpenuhi dalam hal terjadinya keonaran, itu harus dibebaskan. Karena satu unsur saja tidak dapat dibuktikan dan tidak terungkap di persidangan, itu harus diputus bebas. Nah, di sini majelis hakim kita harapkan akan menggunakan kewenangannya itu dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana ini dituliskan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pada penjelasannya disebutkan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim ya, sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Nah, itu batu ujinya itu. Akankah putusan majelis hakim itu sesuai dengan rasa keadilan masyarakat? Nah, itu. Jadi kita lihat nanti. Kalau saya menilai rekuisitor tuntutan penuntut umum, ya tidak ada relevansinya. Dan tidak rasional.
telah pula para ahli menyampaikan, termasuk saya di sidang pengadilan, saya menyampaikan bahwa konteks undang-undang tersebut dengan pasal yang didakwakan kepada Habib Rizik itu tidak sesuai dengan kondisi yang berlaku pada Habib Rizik. Dan cenderung dipaksakan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa perkara Petamburan dan Megamendung itu disatukan dalam satu klaster. Dua perkara itu divonis, diperiksa dengan majelis hakim yang sama. Putusannya kita tahu juga untuk Megamendung denda 20 juta, Petamburan dan pidana penjara 8 bulan. Untuk RS Umi itu dipisahkan tersendiri, tetapi yang paling berat adalah di RS Umi karena menggunakan Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 itu. Undang-undang ini sebenarnya pasal tersebut itu diambil dari pasal KUHP Belanda yang memang digunakan untuk kepentingan Belanda di Indonesia untuk menangkap pergerakan perjuangan bangsa Indonesia. Itu digunakan. Jadi dari asal-usulnya saja undang-undang ini memang sudah tidak layak untuk diterapkan. Apalagi diterapkan dalam perkara protokol kesehatan. Gitu loh. Ini kan perkara pokoknya protokol kesehatan. Dikaitkan ke pemberitaan atau berita bohong. Nah, bohongnya itu sendiri juga harus diuji. Dilihat bentuk kebohongannya, keterkaitannya. Karena undang-undang tersebut jelas yang dimaksudkan adalah untuk menjaga eksistensi atau ketahanan nasional atau bahasa lainnya keamanan dalam negeri. Adanya keonaran, kekacauan, ini yang menyangkut dengan eksistensi negara. Tidak dapat kita katakan itu kekacauan cukup dua orang, kekacauan itu karena ada demo, kekacauan itu karena kegaduhan, pertentangan pendapat di media sosial. Ini harus nyata, fisik. Karena kekacauan itu menurut undang-undang penjelasannya, kekacauan jelas. Keonaran menuju kekacauan. Dan itu berlaku secara meluas, masif, tidak parsial, tidak lokal. Ya, sementara itu.